Ah, ngapain duduk sini? Salah. Salah, kan sana masih banyak. Banyak di mana? Oh. Ada yang aneh? Ya. Siapa yang aneh? Aku? Iya. Anehnya kenapa? Kok duduk sini? Ini kan umum. Ini kan khusus buat aku. Ini khusus buat kamu? Iya. Jadi kalau misalkan ini khusus buat kamu, gimana? Ya, cari tempat lain ya. Bisa geser dikit gak teh? Oh ya udah. Ini mau ngapain sih? Aku kan barusan bilang, teteh bisa geser dikit nggak? Tuh kalau gak geser kan jadinya kena, betul nggak? Kalau aku nya nggak mau? Ya harus mau. Kalau aku nggak mau? Mau. Mau. Harus mau. Nggak mau. Oh ya udah. Berbaju putih judes sekali jutek sekali Ning yang bercelana hitam lepis uy. Jangan jutek aja nanti kamu jadi jelek. Oh, lagunya ke aku ya? Kalau kecil ke aku ya? Ya iya, kan itu sesuai kecil aku kan. Kecil putih, kepesanan lapis hitam. Kak, aku tuh jujur loh, ini tuh aku tuh abis banget loh buat duduk. Kakak tuh bisa dikit aja geser. Aku gak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Nah gitu dong geser. Dari tadi. Ya ampun, aku tuh pengennya tuh tata tuh dari itu tuh geser. Jadi aku tuh ketika aku nyanyi, itu tuh nanti tuh jadi aku tuh gak bakal kehalang. Kalau di sini kan aku kan bakal jatuh. Neng cantik yang berbaju putih. Wah, bikin sakit perut. Aku akan berusaha untuk bisa meluluhkan si teteh yang baju putih di samping aku. Aku tuh biasanya tuh kalau nyanyi tuh biasanya tuh aku tuh langsung melihat wajahnya. Tapi aku nggak mau dilihatin. Aku mau dilihat. Kalau aku nggak. Ya udah, aku liatin kamu aja. Ya udah, aku nggak. Oh ya udah, kamu lihat kemana aja? Aku liatin kamu. Tapi aku nggak mau dilihatin. Oh ya udah, gak apa-apa. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku. Kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Tetap aja. Oh, mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku. Kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku.
baper gak sih barusan? Enggak, bisa aja. Kamu gak baper? Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Baper atau enggak? Kamu tuh sebenarnya tuh jujur ya, kalau misalkan emang ketika ada orang yang nyanyi, kamu seneng gak sih sebenarnya sama cowok yang suka nyanyi? Iya saja. Sebuah pertemuan itu kalau misalnya kita tuh gak kenalan tuh gitu, gak tahu nama tuh kayaknya tuh gak enak banget gitu, kayak hampa gitu, kayak hambar. Kenalan. Nama kamu siapa? Widya. Nah gitu dong dari tadi, astagfirullahaladzim Widya. Nama aku Diki. Diki. Dikirim Tuhan buat Widya. Kita jadi temen, gak apa-apa kan? Aku tuh gak ada niat jahat kok, gak ada niat jahat, asli. Kita menambah banyak teman itu baik kan? Selama hal positif, baik. Iya. Nah, berarti gak ada salahnya dong kalau misalnya emang aku tuh mau kenalan sama Widya. Gak ada salahnya kan? Gak ada apa? Gak ada salahnya. Iya, gak ada. Aku gak mau. Nah, aku tuh pengen tahu alasan kamu tuh gak mau tuh apa? Atau kamu emang lagi keganggu, atau emang kamu udah ada cowok, apakah emang kamu lagi nungguin siapa atau gimana? Aku tuh biasanya kalau kenalan sama teman-teman baru, biasanya tuh dia suka mau aja gitu untuk diajak kenalan, tapi kamu kenapa dari tadi tuh gak mau? Kenapa? Ya, untuk saat ini aku lagi malas kenalan sama cowok. Kenapa malasnya? Males. Kamu udah disakitin sama cowok? Males aja. Berarti kalau misalnya emang kamu malas kenalan sama cowok, berarti ada sesuatu hal yang emang bikin kamu tuh trauma, bikin kamu tuh sakit di masa lalu, sehingga kamu tuh jadi malas sama cowok. Gak mungkin kamu itu mempunyai perasaan, rasa seperti itu kepada orang lain, terhadap cowok. Intinya kalau gak ada sesuatu, ya kan, kamu gak boleh kayak gitu, Widya. Kamu itu cantik loh. Ya itu kan hak aku. Ya aku tahu itu hak kamu. Tapi kalau misalnya ada cowok yang suka banget sama kamu, terus dia pengen kenalan sama kamu, kamu mau gimana? Aku tahu kamu mempunyai sebuah masalah dulunya, kamu mempunyai sebuah trauma, tersakiti sama satu cowok dulunya. Ya, aku tahu apa tentang aku. Ya, makanya itu. Gak mungkin, Widya, kalau misalnya kamu gak ada sesuatu trauma di masa lalu, kamu gak bakal mungkin bilang untuk malas sama cowok. Berarti ada sesuatu yang emang kamu pernah alamin, yaitu rasa sakit yang kamu alamin waktu itu. Kalau misalkan nih aku jodoh kamu, terus kamu menutupi diri kayak gini terus, mau gimana kamu dapat jodoh? Apalagi kamu belum punya pacar kan? Gak ada kan? Karena kamu masih trauma, karena kamu masih malas. Gitu dong dari tadi tuh ketawa gitu. Satu lagu ini tuh lagu yang emang dulu kamu pernah rasain terhadap cowok kamu yang nyakitin kamu, sehingga kamu tuh sekarang tuh malas banget buat kenal sama cowok.
Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai semua keinginanmu. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kenapa? Emang kenapa? Gak bisa membohongi. Dulu kamu pernah ngalamin hal, sebuah hubungan yang bikin kamu sakit. Bener kan? Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Dia pergi selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Dia pergi begitu aja. Dia mengejar apa yang dia inginkan. Dan dia ngelupain kamu. Gitu aja. Seperti halnya tuh barang yang udah dibeli. Pertamanya kita suka banget sama barang itu. Ketika kita udah gak suka, ditinggal gitu aja. Ya kan? Kamu tuh aslinya mana? Aku asli Jawa. Jawanya mana? Jawa Tengah. Sekarang kamu harus bahagia. Kamu harus berjanji sama kamu, sama diri kamu. Kamu harus move on. Ayo dong Widya, ini tuh bukan diri kamu banget. Kamu tuh orangnya tuh ceria. Tahu dari mana cerianya? Emang kamu orangnya tuh ceria? Iya, tahu dari mana? Ya dari diri kamu, karakter kamu tuh ceria. Cuman karena emang kamu tuh galau, ya jadi kamu sedikit kayak agak tertutup orangnya. Tapi sekarang kamu jangan galau lagi ya, kan udah ada aku. Terus maunya apa? Apanya? Ya ini, terus sekarang maunya apa? Ya aku gak mau apa-apa. Aku cuma pengen kamu bahagia di samping aku. Ya? Kamu kerja apa? Kerja di boneka. Kerja di boneka? Ya, emang boneka bisa ya memperkerjakan orang? Ya kan aku produksi boneka. Oh, kamu kerjanya di boneka. Pantesan kamu tuh kayak boneka, imut dan manis banget. Kamu tuh kalau misalkan ramah gitu ya. Karena aku yakin ya kamu tuh orangnya tuh emang baik. Sangat baik banget orangnya. Welcome. Ya kan? Aku yakin kamu orangnya baik banget. Buktinya apa coba? Kamu pasti bakal ngasih Instagram ke aku. Karena aku udah bilang kamu itu baik. Bener gak? Cuma berteman. Iya. Apa? Widi Uun. Widi Uun. Widya Uun. Widi Uun. Widi Uun. Widi _ Uun. Yes. Pak. Oh ini. Nanti aku DM, pokoknya nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti aku DM. Widya. Iya. Aku mau nanya serius. Ini aku serius ya. Iya.
kamu tuh muslim atau non muslim? Muslim. Muslim? Hmm. Berarti sama dong. Aku juga muslim. Kamu umurnya berapa tahun? 24, 25 besok. Kamu serius gak punya pacar? Enggak. Emang gak ada sih, belum. Belum? Nah, aku mau nanya, serius. Iya. Kriteria tipe emang cowok yang kamu suka tuh yang kayak gimana sih? Banyak sih ya. Yang pertama ya, jelas setia sih. Jelas apa? Setia. Setia? Setia, terus tanggung jawabnya dong. Tanggung jawab. Terus? Yang paling penting itu setia. Berarti kamu dulunya tuh pernah gak disetiain sama dia. Makanya kenapa aku tadi nyanyiin pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Ya salah. Setia, tanggung jawab. Kamu dengerin aku ya. Ketika emang kamu menginginkan seorang cowok, terus kamu bilang pengen yang setia sama tanggung jawab, kamu tahu gak sih? Hampir mungkin 80% cowok itu ketika mendekati di awal itu pasti dia tuh kayak setia. Iya, itu kan di awalnya, pembukaan. Semua. Gak semua sih emang, tapi rata-rata kebanyakan mungkin. Yang kamu pernah alami juga pasti kayak gitu kan? Iya. Makanya ketika emang kamu tuh berdoa sama Allah untuk dikasih cowok, kamu tuh minta sama Allah tuh yang baik. Yang dekat sama Allah. Yang sholatnya gak pernah tertinggal. Sholat aja gak pernah ditinggalin, apalagi kamu. Kalau misalnya orang gak pernah sholat, sholat aja dia tinggalin, apalagi pasangannya. Gak ditinggalin baca Al-Qur'annya. Dia aja sama Al-Qur'an sayang banget, apalagi sama pasangannya. Kamu pernah gak berpikir sampai ke sana? Terkadang tuh cewek tuh banyak melihat cowok hanya dari apa? Materi. Oh dia punya ini nih. Oh dia punya mobil nih. Tapi dia tuh gak ngeliat hatinya. Orang yang punya mobil, orang punya segalanya, cowok ini punya ini itu, belum tentu dia bisa bikin kamu bahagia, Widya. Tapi cowok yang ada Allah dalam hatinya, aku yakin dia tuh bakal sayang banget sama kamu ketika nanti kamu menjadi pasangannya. Makanya kenapa dalam Islam, hal pertama ketika kita mencari pasangan itu kita harus lihat tuh apa? Agama. Ya kan? Jangan cuma modal ganteng doang. Ganteng itu bakal hangus kok. Bakal panah. Betul gak? Cantik. Sama. Oke? Okay? Kamu kalau galau, kamu suka ngapain? Suka dengerin musik yang jelas. Terus apa lagi? Terus dengerin musik. Musik apa? Ya musik galau. Ngapain musik galau lagi? Kamu tuh lagi galau terus kamu ditambah lagi dengan musik galau. Ya. Kenapa? Biar kamu nangis. Hah? Ya kadang kan dari musik juga kayak sama aja alurnya gitu. Tapi musik yang berbeda. Carilah musik yang berbeda yang bisa bikin kamu tuh adem, tenang. Kamu dengerin nih. Rabbi khalaq tuham min nur fi khihtiram fi khihtiram nadahu ak bil ya mukhtar antal amin antal amin lamma rataka lemmarataka
waqad jana min rabbil bahil jalil bahil jalil. Baik ya, adem ya. Kok lemes gitu? Jadi sekarang kamu mau kan berteman sama aku? Iya, tapi asal baik-baik aja ya. Insyaallah. Widya. Iya. Tapi sikap kamu dengan seperti itu sih emang kamu luar biasa banget sih. Jadi kamu tuh gak gampang untuk bisa menerima orang. Ketika emang dia mau kenalan, kamu tuh gak semudah itu untuk bisa dekat sama kamu. Salut sih gue, bro. Pertahanin ya. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sebenarnya ketika emang aku datang ke sini? Aneh. Kenapa aneh? Aku pengen kenal sama kamu. Itu tujuan aku. Maafin aku ya kalau tadi aku kurang sopan. Aku tuh lagi bikin konten. Kamu tuh kalau senyum manis banget, Masya Allah. Beneran? Enggak, mau itu sih. Enggak, aku serius, aku lagi bikin konten. Konten? Konten apa? Video. Iya. Aku tuh kan emang punya YouTube. Mm. YouTube aku tuh namanya Ridwan Devan. Iya. Teman aku yang baju putih di sana yang lagi ngopi itu teman aku. Dan di sebelahnya tuh yang ada tas itu ada kamera di sana. Dan dari ternyata emang kamu tuh emang udah divideoin. Widya. Santai ya, santai dong. Widya, teman baru aku. Orangnya si jutek, si cuek, tapi orangnya tuh ngegemesin dan imut banget. Kalau misalkan nih, aku minta izin untuk upload videonya, gimana di YouTube aku? Malu atau kan nggak janjian dulu tadi? Ya kalau janjian mah namanya bukan ngeprank atuh Widya. Kan aku tuh kayak ngeprank gitu. Iya. Yaudah, kita ngobrol aja dulu bentar ya. Kamu ada masih ada waktu? Atau nanti kamu lihat dulu gimana-gimananya, jadi kamu tak tahu ya. Oke? Okay? Pokoknya buat kalian semuanya, brother and sister, Masya Allah. Ini Widya tuh orangnya dari Jawa Tengah. Orangnya tuh si super cuek, jutek, ngegemesin, tapi bikin kangen kayaknya orangnya. Widya, pokoknya kamu jangan galau-galau lagi ya. Oke? Okay? Pokoknya selain aku mau ngobrol dulu sama Widya, buat kalian semuanya mungkin kalian penasaran, pengen kenal lebih jauh sama Widya, silahkan aja kalian follow Instagramnya Widya di sini. Oke, okay? Lagi jomblo loh. Katanya tuh kriteria tipenya tuh katanya tuh yang bertanggung jawab, yang setia. Aku doain semoga ya. Semoga cepat. Amin, 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 amin. Pokoknya sekali lagi buat kalian semuanya thank you banget yang selalu dukung channel Ridwan Devan. Pokoknya tunggu next video kan seperti apa lagi. Yang pastinya stay terus di channel Ridwan Devan. Okay. Sekali lagi. Jangan lupa follow Instagramnya Widya dan jangan lupa follow Instagramnya ya. Ridwan Devan. Oke, okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.